Allah kami datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Nah, subuh. Ya Allah, kenapa perut ayah mual-mual begini? Kayaknya penyakit semalam kumat lagi nih. Mana kepala ayah agak pusing. Ya Allah. Apa ayah ke dokter? Seperti yang dibilang sama Abi. Ayah mesti coba dulu jamu dari Cinelan. Kalau gak sembuh baru ke dokter. Tapi kan kemarin udah minum air jahe dan udah agak enakan. Kenapa sekarang mual lagi ya? John, Sidik, ayo kita sholat subuh di masjid. Iya Bi, Joni udah siap kok. Iya Om, Sidik juga udah bangun kok dari tadi. Yo, cepet turun, ntar telat lagi. Ayo Bi, berangkat. Udah siap nih? Udah siap. Tapi bentar ya, bentar ya. Tunggu apa lagi Bi? Abi kan masih pamit dulu sama Umi. Oh iya. Udah kalau gitu kita nunggu luar aja Jon ya. Udah, nunggu duluan di luar ya. Iya Bi. Abi pamit dulu. Iya, iya Jon. Umi. Assalamualaikum Umi. Iya Abi, waalaikumsalam. Abi belum berangkat? Iya, ini Abi belum mau berangkat, makanya Abi mau pamitan sama Umi. Oh iya, Abi sama anak-anak mau berangkat ke masjid, mau sholat subuh dulu ya Umi ya. Oh iya Abi, semuanya udah pada bangun. Bukan udah bangun lagi, mereka udah nungguin di luar Umi. Umi, Umi kenapa? Mual-mual lagi? Iya Bi, dari tadi Umi gak enak, rasanya pengen muntah. Ya udah, kita bawa ke dokter sekarang ya. Gak usah Bi, ke ini aja, minta sama Cing Nelan, jamunya Cing Nelan. Ya kalau memang gak baik, biar ke dokter Bi ya. Kalau gitu, Abi sholat subuhnya di rumah, karena Abi takut kalau ada apa-apa dengan Umi. Gak usah Bi, kasihan anak-anak udah pada nunggu, Umi gak apa-apa kok. Umi, gak apa-apa kok kalau habis sholat di rumah, gak apa-apa. Gak usah, Bi, benar Umi gak apa-apa ya. Tuh anak-anak udah pada nunggu ya. Ya udah, kalau gitu Abi pergi dulu sama anak-anak sholat di masjid ya. Tapi kalau ada apa-apa, kabari Abi. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya Abi di rumah aja gitu. Udah, Abi sholat aja sekalian berdua di sana. Ayo, John, Dik. Wahai Allah, kami datang.